Nasanati kami mulai menyembah berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami Tuhan, tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Selamat pagi. Ini sambil mengerjakan PR yang belum selesai ya. Kak Sri Grita, Kak Sri. Ya, ngerjain PR nih, belum selesai nih PR. Sambil nyanyi-nyanyi. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Dada tiba-tiba sakit, Kak Esther. Paling sering dia nggak ada apa-apa, paling sering faktor stres, Kak, ya. Batu ginjal kerikil kecil di USG bisa keluar atau harus dibiopsi. Keputusan operasinya itu ada sama dokter urologi, Kak. Jadi kalau dokter urologinya bilang harus pasang selang, berarti memang dia harus dipasang selangnya, ya. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia. Pagi Kak Denta, salam kenal semuanya. Bang Ignatius dari NTT, shalom. Sukacita memang harus kita setiap hari. Walau capek fisiknya, hati tidak boleh capek, ya kan Kak Hot? Hidup ini udah luar biasa dikasih Tuhan semua sehingga kita bisa hidup sampai dengan hari ini, ya. Sakit kepala belakang berat, obatnya apa? Kalau ditanya sama aku pasti aku bilang ayo bersyukur yuk. Berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami, karena hidup kita hanya karena berkat Tuhan, kasih setia Tuhan. Yang sakit kepala, coba pikirkan itu. Kenapa masih hidup sampai dengan hari ini, ya? Kalau bukan karena Tuhan, karena siapa? Apakah karena orang lain kemudian menyakiti perasaan kita lalu kita tidak hidup? Tapi faktanya, orang lain boleh menyakiti kita, kita masih hidup. Kita masih bisa sampai dengan seperti keadaan kita saat ini, dimanapun kita berada, ya. Itu Kak Butterfly Senja, sakit di telapak kaki, itu biasanya terlalu banyak berdiri di atas permukaan yang keras, ya, terlalu banyak jalan. Jadi obatnya adalah coba pakai alas kaki yang dia lembut. Nah, saya selalu menyarankan pakai yang merek Skechers, ya, itu yang mungkin bisa kita pakai keluar rumah. Tapi kalau mau yang tidak mahal, merek Umeda, hahaha, ya kan. Pagi Inang Pasaribu. Untuk yang tangannya sering kebas kesemutan, itu faktor stresnya. Coba tanya sama diri sendiri, apakah ada banyak kesedihan, kekecewaan yang masih disimpan, ya, sampai dengan hari ini, ya. Hati mulai menyembah berkat-Mu atas kami Tuhan,
berkat-Mu atas kami. Salam Kak Dorti Sagala, Jogja, Kak Kori, hai. Penghilang ketombe di apotik apa, Dok? Ketombe kalau aku dulu pakai sampo Head and Shoulder aja. Kak Sorta pagi dari anaknya Miracle. Shalom Miracle. Kak Raya Nisaragi, susah mendapat keturunan karena keturunan itu adalah penugasan dari Tuhan. Ya, itu dulu ya. Jadi jangan mengharapkan keturunan tanpa mengerti bahwa keturunan itu adalah tugas dari Tuhan. Kenapa Tuhan gak kasih tugas? Mungkin Tuhan lihat pasangan suami istri itu belum melakukan tugasnya sebagai suami dan istri. Ya, apakah istri sudah bisa tunduk sama suami ketika suami mungkin melakukan hal yang tidak seperti yang diharapkan? Apakah suami bisa mengasihi istrinya sebagai orang yang lebih lemah, menghormati istrinya sebagai pewaris kerajaan sorga? Lalu kemudian ketika mengharapkan keturunan, apakah kita sebagai orang tua itu mampu melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai papa, sebagai mama? Orang tua bertugas untuk membahagiakan anak, ya. Matamu dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah kau? Yuk, yang belum bersyukur sama Tuhan, pagi ini datang sama Tuhan bersyukur. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah kau? Amin. Tanya sama Tuhan, siapa diri kita di hadapan Tuhan, ya? Apakah kita kemudian layak untuk mengatur Tuhan, atau sebenarnya Tuhan mengatur hidup kita? Apakah kita bisa mempertahankan kehidupan kita sampai dengan hari ini karena kekuatan kita, karena kehebatan kita, karena keberadaan kita? Sebagian berpikir karena kita sehat-sehat lalu kita masih hidup. Saya bilang itu kita lupa diri, ya. Ayo sama-sama. Segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu,
menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Nah, itu ya yang belum bisa dapat keturunan, sakit di telapak kaki tadi ganti sepatunya, obat batu empedu bisa pakai obat kalau belum ada penyumbatan, jadi pakai urso deoxycholic atau urdafal 2x1, biasanya kalau dia ukurannya setengah senti bisa 6 bulan, kalau dia 1 senti bisa 1 tahun ya. Dekat kolam renang, iya benar, Fris, dekat sungai Deli. Obat batuk apa? Udah 1 minggu batuk terus. Banyak lah obat batuk. Aku biasa pakai sirup Woods ya. Woods kalau dia berdahak ekspektoran, kalau dia batuk kering Woods yang DMP ya, batuk kering gitu ya. Tapi yang paling utama malam tidurnya harus cukup sekali, nggak boleh kurang ya. Jam 10 paling lama udah tidur ya. Diabetes tidak terkontrol di usia 54, apa bisa bikin pengapuran? Ya, itu salah satu faktor yang membuat metabolisme tulang kita bisa terganggu juga ya. Amin. Obat fobia di ruangan terkunci. Latihan mengunci diri sendiri. Itu obat fobianya Kak Pepi ya. Sakit oke. <okay. laughs> Kalau saya mau nangis ditahan di tenggorokan saya serasa penuh, ya nangis aja biar enggak tertahan di tenggorokannya ya. Kenapa sedih ya? Jangan sedih. Sedih itu berarti kita enggak tahu diri. Sedih itu berarti kita tidak sadar bahwa kita hidup itu karena pemberian Tuhan saja. Kalau sadar kita hidup karena pemberian Tuhan, harusnya kita sadar juga untuk bersyukur. Sadar, jangan bersedih. Ya, karena kalau bersedih kita sendiri yang sakit. Bagi Tuhan, ya dia enggak begitu marah mungkin ya. Kalau kita sedih, kita sendiri akan menyakiti diri kita ya. Jadi itu yang harus kita sadari benar ya. Hari kelima lepas obat hipertensi, tapi tensi saya di hari kelima terkontrol. Mantap Bang Adrian, pastikan itu tetap terkontrol. Berarti faktor stresnya itu paling besar mempengaruhi tekanan darah Abang ya. Salam duta hati yang gembira. Amin Kak Melki. Amin, amin. Obat batu ginjal dipastikan dulu sama dokter urologi apakah ada kemungkinan bisa pakai obat saja ya. Jadi ke dokter urologi memastikannya ya. Semangat pagi Kak Story Enol, sehat selalu kita. Gak suka marah ya. Ya, itu salah satu yang harus kita perjuangkan ya. Marah-marah itu memang kadang kita pikir motifnya benar ya. Tapi dengan motif yang benar, pertanyaannya apakah kita kemudian harus marah? Yang pertama, marah membuat kita sakit. Yang kedua, marah menyakiti orang lain. Kalau kita pengen orang lain berubah untuk menjadi lebih baik, coba tanya sama diri sendiri. Ketika orang lain marah sama kita, apakah kita bisa menikmati kemarahan orang lain? Ya, jadi harus bisa menyadari gitu. Marah itu bukan sesuatu yang baik. Maka saya selalu membandingkan, banyak mungkin berkata, tapi Tuhan Yesus marah. Saya bilang, apakah kita sudah bisa sesuci, sekudus, tak berdosa seperti Yesus? Lalu kita bilang kita berhak untuk marah. Kalau Alkitab katakan jangan marah, kalaupun marah, jangan sampai matahari terbenam. Ya, jadi sebelum matahari terbenam, selesaikan, tidak boleh tinggal dibawa tidur. Pasti insomnia kita, ya. Kita pasti akan sakit, ya. Jadi itu tipsnya sekalian untuk Kak Eka ya. Untuk anak remaja yang kemudian dia nakal, itu sebenarnya tanda dia memberontak. Memberontak dengan keberadaannya ya. Dia gak rasa bahagia. Dan orang tua harus dengan kerendahan hati mengakui, kalau anak kita gak bahagia, berarti kita belum berhasil memberikan kebahagiaan buat anak kita. Kalau orang tua belum bisa membahagiakan anaknya, berarti orang tuanya pun tidak bahagia. Jadi dia seperti lingkaran setan. Yuk mari ya. Kalau memang yang mendengarkan pesan ini adalah sebagai orang tua, jadilah sebagai orang tua yang bersyukur ya. Karena hanya dengan bersyukur, berterima kasih, artinya tangan kita terbuka. Kita terima kasih dari Tuhan. Hanya dengan cara demikian
maka kemudian kita merasakan kebahagiaan. Waktu kita merasakan kebahagiaan, kebahagiaan yang kita rasakan itu kita tularkan kepada anak-anak kita. Jangan marah. Kalau marah yang kita tularkan bukan kebahagiaan, tapi kemarahan ya, emosional yang sangat negatif dan akan pasti menyakiti perasaan. Kalaupun memang dia bisa berubah, tapi tetap juga dia sudah tersakiti ya. Jadi ayolah, jangan marah ya. Setiap hari datang gitu ya, menyembah Tuhan, bersyukur sama Tuhan ya, bisa merasakan keteduhan kasih Tuhan, itu yang paling utama. Kasih Tuhan hanya dengan ketika kita bersyukur. Bersyukur artinya terima kasih, tangan terbuka, lalu Tuhan menurunkan kasihnya buat kita. Hidup kita itu adalah sepenuhnya karena kasih Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita ya. Semangat, semangat, semangat ya. Badan sering demam. Kalau badan sering demam, coba diperiksa darah, diperiksa ronsen paru-parunya, siapa tahu ada infeksi ya. Tapi biasanya hanya perasaannya yang demam. Berarti kenapa kita demam? Metabolisme tubuh kita itu terlalu tinggi ya. Kenapa bisa terlalu tinggi? Termasuk juga kalau memang ada gejala penurunan berat badan tapi makan banyak, mungkin tiroid. Jadi yang harus diperiksa tiroid, foto ronsen paru, infeksi di saluran kencing, lalu kemudian periksa darah ya, supaya kita bisa pastikan. Nah kalau itu semua normal ya, berarti memang kita stresnya terlalu tinggi ya. Oke. Kak Romaida Panggabean tadi, tangan kirinya sakit. Ya biasanya kalau tangan yang sakit itu ya, faktor yang utama adalah karena kita menggunakan beraktivitas ya, angkat yang berat atau terlalu rajin bekerja. Terlalu senang gitu ya kali melihat yang bersih, sampai mungkin kita terlalu terburu-buru mengerjakan segala sesuatu. Dan ketegangan. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu itu dengan kekesalan, tegang nih tangan kirinya, ototnya tegang. Kalau otot yang tegang dibawa bekerja, otot yang tegang kita pakai untuk beraktivitas, maka dia akan terlalu tertarik begitu. Itu yang membuat dia cedera, sehingga kemudian timbul rasa nyeri ya. Jadi memang saya sih nggak bilang jangan suka bersih aja. Bersihlah, tapi jangan kesal gitu ketika mungkin orang lain tidak melakukan seperti yang kita harapkan. Jangan marah. Jangan, itu tadi, ketegangan pikiran itu harus benar-benar bisa kita redam. Dengan apa? Dengan bersyukur, 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 dan bersyukur ya. Nah gitu dia. Pagi Kak Libra, Kak Hola Maruli, infeksi kelenjar tergantung ya. Apa yang menyebabkan infeksinya? Oh ada Kak RC, sehat selalu Kak RC. Aman sepatunya Kak RC, semoga lebih banyak laku sepatunya ya. Kak Herbert, Bang Herbert ya, tanya di vonis cancer lambung stadium 4, boleh kasih saran, saya shock. Oke, Bang Herbert dari sekarang hati yang gembira tiap detik. Tiap detik. Nah bagaimana bisa gembira tiap detik? Tiap detik bersyukur sama Tuhan. Kalau sampai hari ini Bang Herbert masih hidup, itu karena pemberian Tuhan ya. Sadari benar. Jangan biarkan satu detik pun berlalu kita jalani dengan kekecewaan, dengan sungut-sungut. No, Bang Herbert ya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Mungkin secara medis harapannya mungkin kecil, tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil ya. Itu Bang Herbert ya. Semangat Bang Herbert, semangat ya. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me.
draw me to your side. Amen. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Ingat kasih Tuhan. Kasih Tuhan ya, Bang Herbert ya. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Mari datang sama Tuhan. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away. Ada kuasa kasih Tuhan. By the power of your love, Tuhan pegang kami. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Kita bangkit dengan kuasa kasih Tuhan. Amin. Mari katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Berterima kasih kepadamu. Haleluya. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak mungkin ada sampai dengan saat ini.
Mari kita menghargai detik demi detik yang kemudian Tuhan berikan dalam hidup kita. Dengan apa? Dengan kita bersyukur. Berhenti mengeluh. Berhenti bersungut-sungut. Berhenti tanya sama Tuhan sampai kapan? Berhenti tanya sama Tuhan kenapa? Kita harus mengalami hal seperti ini. No. Bersyukur aja sama Tuhan. Kekuatan kita itu ada di dalam sukacita. Sukacita itu hanya ada ketika kita tahu bersyukur sama Tuhan dan tidak meminta-minta apa yang kurang. Tapi apa yang kita minta supaya kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita katakan, Tuhan, ini hidup bukan punya saya. Ini hidup milik Tuhan. Yuk kita kembalikan sama Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengatur kita. Memang kita boleh mengatur diri kita, boleh. Tuhan gak buat kita jadi robot, ya. Tapi kalau kita mau memberikan hidup kita untuk kemudian diatur oleh Tuhan, itu tandanya kita tahu bersyukur sama Tuhan. Berhenti memikirkan apa yang kurang, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Amin. Kami menantikan Kau, Tuhan. Dan saat kami menanti-nantikan Tuhan, kami akan naik tinggi, terbang tinggi seperti Raja Wali. Itu janji Tuhan. Asal menantikan Tuhan. Jangan menantikan jawaban doa, tapi nantikan Tuhan saja. Amin. Jangan marah, jangan sedih, jangan gusar. Tenang saja. Tuhan itu bisa kendalikan, tapi kita mau, harus mau memberikan diri kita dikendalikan. Kalau kita berusaha melepaskan diri dari kendali Tuhan, kita akan hidup di luar kendali Tuhan. Kalau kita hidup di luar kendali Tuhan, kita pasti kehilangan kendali atas hidup ini. Memberikan diri kita dikendalikan. Kalau kita berusaha melepaskan diri dari kendali Tuhan, kita akan hidup di luar kendali Tuhan. Kalau kita hidup di luar kendali Tuhan, kita pasti kehilangan kendali atas hidup ini. Begitu banyak inspirasi dari Tuhan. Tadi ingatkan oleh Tuhan. Kalau kita mau mengingat siapa pencipta kita, kalau kita mau datang dengan kerendahan hati, wah. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Kami mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Aku sambil kerja juga, ya. Oke, aku coba baca lagi, ya. Batu Empedu yang radang sama, ya. Pagi semuanya, pagi Tunas Jaya Baru. Horas Manogut Dokter. Amin. Benjolan hipertiroid di leher jangan dipegang, ya. Kalau dia benjol, jangan dipegang, jangan dilihat, jangan ditengok-tengok. Udah, lewatkan saja begitu. Tapi obat hipertiroidnya harus benar, ya, dikonsumsi. Jangan di stop-stop. Lalu jangan konsumsi makanan yang mengandung penyedap rasa, ya, gitu, ya. You are beautiful beyond description. Nah, ini lagunya yang bagus nih. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau.
ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Nggak terasa udah setengah jam kita sama-sama ya. Yang penting kita setengah jam ini bisa kembali mengingat betapa banyaknya yang Tuhan sudah berikan buat kita, dan kita hanya bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Oke, aku mau siap-siap bentar lagi ke rumah sakit, nanti live lagi dari rumah sakit. Semoga pagi ini kita dapat memperoleh kekuatan yang baru, semangat yang baru, gairah yang baru. Untuk apa? Untuk bersyukur dan bersyukur hanya kepada Tuhan. Ingat, kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, kita tidak mungkin berada di tempat kita berada saat ini, dimanapun kita berada. Ingat itu benar-benar. Syukuri, 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 syukuri. Amin. Ingat, kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, kita tidak mungkin berada di tempat kita berada saat ini, dimanapun kita berada. Ingat itu benar-benar. Syukuri, 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 syukuri. Amin.